Terus dong kabut. Okey, kita tengok simbol ni. Nampak ni simbol ni? Apa maksud simbol ni? Apa pula ini tak ada, ini simbol ini bukan huruf E, ini simbol. Kalau E macam ini. Ini E atau macam ni, itu E. Ini simbol. Okey, kita ada dua simbol. Ini satu simbolnya, satu ini adalah lagi satu palang lebih tu. Epsilon. Kita panggil dia sebagai mana kamu belajar tu nama punya epsilon? Ya. Saya pun tak tahu. Kamu tahu eh? Baguslah kamu tahu, saya tak tahu. Okey. Maksud simbol ini, yang penting tak nama dia tu tak berapa penting sangat. Tahu simbolnya, tahu maksud dia. Macam kamu bawa motor kan. Nampak simbol tu. Tahu oh bentuk U betul. Bentuk U macam ni ha. Macam tu tahu oh, bentuk U. Maksudnya tahu. Ha. Maksudnya kena tahulah. Kalau tak tahu maksudnya kamu buat benda ni ada jalan ni buat U-turn gitu kan. Ha, itu tak faham maksudnya. Itu ya gedegang kena langgar tu. Faham? Yang penting maksudnya apa ni? Ini adalah unsur. Yang ini bukan unsur. Ha. Boleh. Boleh. Contoh dia. Okey, contoh. Ha, kamu kena bagi contoh baru faham ya. Contoh. M sama dengan M tu apa? M tu apa? M tu set lah. Boleh ubah apa pula? 1, 2, 3, 5, 7. Okay, senang je. Saya tulis. Okay, faham tak? Saya dah ajar maksud tadi kan? Ha, ini nak bacanya macam mana? Apa yang tengok saya? Tengok depan lah. Tengok saya mana ada jawapan. Ini apa bendanya? Jadi? Dua adalah unsur bagi M. Betul ke tak betul? Ada nombor dua dalam tu kan? Ha, memang dia unsur bagi M lah. Kalau ni? Betul ke salah? Salah. Sepatut tandanya? Ha. Itu je. Nak bagi faham maksud ni. Maksud simbol tu. Boleh? Apa lagi nak ajar kamu ni? Tak payah salin lah. Dah tahu dah. Apa payah salin? Kamu kan expert. Kamu kan taraf-taraf Imam Syafi'i punya kan. Jenis yang tengok aja, terus hafal. Okey, yang ini dah tahu dah simbol unsur ni kan. Saya nak bagi tahu ini pula. Okey, contohnya saya ada macam ni. Gitu. Dia tanda macam ni. Apa maksud tanda ni? N dalam kurungan A. Darab? Bukan. Set ni lain sikit. A ni? Okay, kalau saya tulis macam ni. Berapa saya perlu tulis di situ? Berapa? Berapa? Habis dah. Dah. Kamu nak tahu apa lagi?
Ni maksudnya apa? Kalau saya ada M. Jadi? Apa benda nya tiga? Mana mahu tiga je terus. N dalam kurungan? Apa pula? A. Ini huruf apa? Aku dah betul. Udah punya lucin. Aduh, sekejap je punya lucinnya. Ngajur baru sikit je rasa. Sekarang ada lagi ya? Berapa masa? Oh, kalau dua kita habis belajar set semua sekali. Okay, kita sambung nanti.